aku didatangkan lagi dengan chassis 125 untuk disembur clear. Customer daripada mana tak tahu, dia ada contact share. So chassis dah siap buang warna. Nak murah buang warna siap-siap, confirm dapat murah. Kalau nak mahal, hantar body kotor kat kita orang. Okay, so dah siap buang warna, cun je. Jangan bagi ada kotor-kotor kat celah-celah ni. Sebabnya aku takkan usik kalau korang kata kau dah buang warna. So kalau macam chassis ni, kalau aku rasa baik hati, aku akan cuci sikit yang mana tempat-tempat spot. Yang lain tu aku buat pejam mata je, sebab owner yang cuci sendiri, jangan salahkan saya. So cantik, body datang tak berkarat sangat. Ni ada karat, tak apa, aku ada ubat dia. Yang ni kita masuk teknik baru, sebab itu tak ada karat macam ni. Yang ni ada karat, nanti kita sapu ubat. Okay, ubat apa kita tunggu next video. So tengah lagi buka chassis ni. Kalau karat macam mana? Karat sebenarnya memang tak hilang, tapi kita ada satu ubat untuk mematikan karat, atau lebih dikenali sebagai rust converter. Nantilah aku tunjuk kat korang. Okay, aku akan sapu sikit. Dia elok sapu semua, tapi benda tu mahal. Tak apa, aku belanja owner sikit rust converter dekat area sini. Okay, nanti kita sambung lagi masuk proses seterusnya, seterusnya, seterusnya. Banyak lagi nak kena cuci ni, nak kena cuci sikit. Tak apalah bro, saya tolong. Pakai karat komputer. Sebelum kita matikan karat menggunakan cecair ni. Okey, kalau kau nak tahu apa cecair ni, tunggu next video aku akan ceritakan pasal cecair ni dengan lebih detail. Okey, so sekarang ni karat ni. Nampak ni karat. Sekarang ni kita kena gosok pakai berus. Ni. Kita bagi dia mati sikit. Karat tu kita dia bagi dia mati kat sikit. So ni lah nama dia, rahsia. Nanti aku tunjuk lebih detail, sebabnya aku nak lagi korang faham. Sekarang ni korang ambil yang penting je. Aku tak ada brus. Mana brus? Tak ada brus. Kain pun tak ada. So kita bantai lah mana ada. Sapu je dekat bahagian karat tu. Aku tak ada berus, serius. So nanti kau tengok perbezaan. Kau nampak karat tu berubah jadi hitam. Nampak? So yang ni tak sapu lagi. Yang tu karat dah jadi berubah jadi hitam sekejap sahaja. Benda ni juga boleh dijadikan primer. So biasanya benda ni akan digunakan pada motor buruk, Honda bulat, Honda petak, yang pakai besi dalam ni, tempat yang selalu kena air. Biasa orang akan pakai dia ni. Kau nampak tu? Rust converter. Rust converter ni dia menetralkan balik karat tu. Okey. Harga barang ni mahal tak? Mahal. Memang mahal, tapi pakai dia sikit je. Ini aku rasa kalau aku jual apa ni 100 ml. Weh, meninggal weh. RM30, RM20 tak jatuh ni. Aku ada. So kenapa dia berubahkan karat tu? Ini yang dia katakan rust converter. Dia menaturalkan balik karat tu. Ini yang belum sapu, yang ni dah sapu. Okay, so korang kena tunggu video next untuk aku lebih kenalkan barang ni dengan korang. Okay, benda ni memang mahal. Dekat luar negara, dalam negara pun mahal. Papa Roger naturalkan karat, okay. Dia ubah karat. Okay, so sekarang ni aku buat live dekat Instagram. Okay, so bila kita dah sapu kita punya rust converter tu, dia akan jadi macam ni. Benda ni adalah neutralize kan karat, okey. So karat yang teruk tadi nampak?
Okey, lepas ni kita akan buang colour, bersih-bersihkan sikit. Ada yang kotor-kotor, kita touch up sikit lah, kesian owner. Owner dah cuci bersih lah, tapi ada lagi yang kotor-kotor macam ni, kita cucikan sikit. Menggunakan Bunsen burner dan juga brush dawai. Kita akan cleankan lagi chassis ni. Kemudian kita akan masuk primer. Okey. So, inilah chassis sebelum masuk warna. Aku sapu barang baru, baru dapat. Kalau 125 sebelum ni tak ada, minta maaf sebabnya barang baru dapat. Rust converter ataupun neutralizekan karat nama dia. Okey. So ni akan masuk kali hitam juga. So sangkut. Sekejap lagi layan video time slap. Bye. Okey, kepada owner-owner yang pakai pay remover, kalau boleh selepas kau orang pakai pay remover, kau orang kena basuh chassis ni menggunakan air atau air dan sabun. Kalau kau orang tak basuh, kau orang tengok eh. Tengok aku bakar. Kau nampak tu ada keluar minyak. Nampak dia macam air. Okey? Okey, kalau kau nak tahu itu apa, itu adalah chemical yang datang daripada pay remover. So, sama ada kau basuh chassis ni menggunakan sabun ataupun air, ataupun kau menggunakan Bunsen burner untuk buang balik dia punya minyak-minyak daripada pay remover tu. Bahaya eh. Ada chemical daripada pay remover ni akan tendang cat kau dan cat kau tak akan tahan lama. So, aku akan matikan benda tu menggunakan ni. Nampak tu, dia ada keluar air. Air tu minyak. Nampak tak? So, kepada semua painter, matikan chemical kau menggunakan benda ni ataupun kau basuh chassis kau. Basuh bersih-bersih, Mat. Kalau ada benda ni rosak cat, tak tahan lama, Mat. Sayang lah, buat kerja dah berapa hari nak buang color. Ini kan tiba-tiba kena macam ni. Okay, rust converter tadi still tahan. Okay, sepatutnya aku buat benda ni sebelum aku masuk rust converter ni. Tapi, still lagi. Nampak oh, rust converter tak ada apa-apa. Okay, bakar. Takut cat tak melekat nanti, pening kepala, Mat. Inilah gunanya Bunsen burner. Membuang chemical yang tak sepatutnya ada pada chassis. So, korang hati-hati semua, ya. So, layan balik video time flat. Aku rasa... Okay, so bila kita nak mengecat chassis ni, okay, mungkin ramai yang tak clear video sebelum ni. So video ni aku buat lebih clear. Okay, sekarang ni, ini adalah epoxy primer. Okay, epoxy primer ni aku dah jual dalam Shopee aku. Epoxy primer ni memang jenis pekat. Okay, sekarang ni dia datang dua. Satu pengeras, satu epoxy primer. Pengeras ni, ratio dia 4 sudu primer, 1 sudu pengeras. Faham tak? So kalau masa aku pakai sudu. Setengah orang pakai sukat-sukat macam tu, tapi kadang-kadang activator habis. Aku lebih syorkan korang pakai epoxy primer menggunakan sudu bancuh. Ambil satu sudu, 4 sudu epoxy primer, 1 sudu activator. Aku dah tak larat dah nak tunjuk macam mana nak pakai dia. 4 sudu masuk satu sudu ni. Okay. Kemudian, kenapa aku sembuh epoxy primer aku pekat lagi? Okay, kau tengok ni eh. Okay, nampak? Ni pun still pekat. Okay, macam mana nak cari kan dia? Masuk tina biasa. Masuk tina dalam ni. Pakai tina biasa je, bro. Tina yang orang buat cat rumah tu ke apa. Lepas tu kau, orang Pahang cakap godeh. Kalau orang KL cakap gaul. Okay, so kau angkat macam ni, kau nampak? Kalau dia dah meritip macam tu, maksudnya epoxy primer ni dah cair. Okay? Mana nak beli epoxy primer? Dekat Shopee Shop aku ada. Buka Shopee aku, nama Akik Ahmad, nama IG aku, nama YouTube aku. Okay, so dah lulus. Kalau rasa pekat, tambah tina lagi. Ni dah cair ni, bro. Okay, settle. Ini lebih detail. Okay, bila kita menggunakan epoxy primer, kita akan menggunakan gun ni. Sebabnya epoxy primer ni merosakkan gun. Aku dah sedia cakap dalam video aku, tapi still ramai tanya soalan. Korang nak pakai gun lain pun boleh, tapi aku suka ini adalah gun epoxy primer khas. Dia tak merosakkan gun untuk masuk color ataupun clear. So dalam ni ada filter, dan kita tetap kena pakai filter dekat atas. Okay, so penat, mengah semua ada ni, Mat. So video hari ni agak panjang. Okay, so ni filter cat. Aku ada jual kat Shopee aku. Kau tengok ada stok tak? Kalau ada stok, tunggu lagi beberapa hari aku pergi stok ni.
Okay, kita akan letak dia macam ni. Sekejap eh. Okay, ni perapis. Kenapa kena pakai tapis? Sebabnya epoxy primer ni kadang-kadang dia ada tahi. So, kita jirus dia dalam ni dengan perapis. Lubang hidung. Tahi. Lubang hidung. Okay, lulus. Hatiku. Okay, settle. So, kita tutup dan kita mulakan mengecat kita. Okay, macam mana nak mulakan mengecat? Macam mana nak mulakan mengecat? Sembuh je, bro. So, kalau macam aku, aku akan menggunakan water trap. Ni ada water trap. Aku ada jual kat Shopee aku juga. Tapi kepala dengan bontot tak ada. Cucuk. Kemudian kita masuk angin. Lepas tu, kita sembuh muka member kita. Kenapa takut? Kenapa takut? Okay, so, kita sambil setting dulu. Okay. Kita buat setting tajam. Kalau kita setting tajam, biasanya kita setting tajam ni untuk main celah-celah dulu. Kita buat tempat yang payah nak kena dulu. So, korang nak sembuh macam mana, bro? Nak sembuh macam mana? Nak sembuh macam ni lah, bro. Okay, lepas pada epoxy, memang kita kena masuk gosok kertas pasir. Kita sembuh tempat yang spot dulu. Kalau macam aku suka sembuh tempat yang welding-welding dulu. Okay? Sekejap. So, kalau biasa macam orang baru nak pakai... Oh, tiba-tiba pakai. Betul tak? Kalau orang baru, kita showkan dia pakai, dia tak overram. Kalau dia overram, nanti dia tebal. So, ni kalau kau tekan lebih pun, dia akan still parah nipis. Setting lagi rapat lagi. Kita setting dekat atas gun ni. Supaya isi tu keluar tak banyak. Ini tebal lagi ni. Kau jauh sikit. Kau jangan tekan habis. Kau jangan press habis. Itu je. Tekan sikit-sikit. Rapat sikit. Kalau kau tekan sikit, kau boleh rapat. Gitu. Ah, nipis-nipis macam tu. Tekan sikit je. Ah, bagi dia tutup-tutup ni. Kalau kita tekan lebih, nanti cat yang keluar tak apa. Memang kalau orang mengecat direct angin. Okey, tekan sikit-sikit kita boleh rapat. Kalau kita tekan terus habis, nanti barang ni bertepek-tepek, dia jadi tebal sangat. Sebabnya pressure angin tak kena dengan pressure yang keluar cecair tu. Ini buat tebal. Okay. Ayah tengok video, janganlah. So, aku nak beritahu, epoxy primer, orang tak pandai pun boleh mengecat. Masa ni untuk belajar. So, kalau malas belajar, tak payah. Kalau malas belajar, janganlah. Saya nak belajar. Tak payah. Uyo. Kau belanja. Kau pergi happy. Tak apa, aku insert TikTok nanti. Okay, so, benda ni, orang biasa pun boleh buat. Jangan tebal, tu je. Aku pesan kat korang, jangan tebal. Sembur tu nipis, halus je. Kalau kau tekan habis, nanti dia akan keluar tahi perek. Okay, so nanti kita layan video lain. Ada ruginya klik tombol subscribe, guys.